Balada Aneta, kesadaran dari kesalahan. Buah karya Denny J. A. Malam yang bimbang di kamar yang remang. Dari siang hingga subuh, Aneta merenung kegelisahan setinggi gunung. Sebelum dirimu bersumpah menjadi sister Katolik, tak menikah, nikmati dulu kenikmatan duniawi, termasuk apel terlarang yang surgawi. Itu saran sahabatnya sejak ingusan. Kini menjadi virus menggoyahkan. Ia ingin pelihara diri yang perawan. Namun ini juga godaan menawan. Mencicipi apel terlarang sebelum menjauhi selamanya. Ia menarik nafas. Aneta, ia punya nama. 25 tahun berusia. Sejak kecil tinggal di asrama. Ayah dan ibu telah tiada. Ibu asrama memandang matanya, membaca ia punya jiwa. Oh, anakku Aneta, kau istimewa. Matamu menyimpan semesta. Kau dilahirkan untuk abdi Tuhan. Ibu bantu sejak dini segala persiapan. Ibu asrama sangat berwibawa, membantah Aneta tiada. Ia ikuti saja semua perintah. Di dunia ini, tak ada lagi yang ia punya. Sejak umur 7 tahun, ia belajar kitab suci. Dibacanya lagi dan lagi, itu dan ini. Kisah kitab menjadi dunianya, satu-satunya. Ditambah lingkungan asrama. Ani adalah sahabatnya sejati. Berdua di asrama dari pagi ke pagi, belajar kitab bersama, bersama pula menangis dan tertawa. Namun sejak 10 tahun lalu Ani pergi, sebuah keluarga kaya mengadopsi, tapi mereka tetap berkorespondensi, anak gaul dan kaya raya kini si Ani. 2 tahun lalu, menjadi sister ia niatkan. Hidup ingin mengabdi pada Tuhan. Ibu asrama mewariskan dogma nan tua. Inginkan semua menjadi sister setia, lahir batin bahagia. Anak, anakku, dengarkanlah, kalian memilih jalan tak mudah. Tuhan di atas segala, dan rela tak berkeluarga. Selibasi atau selibat itu sebuah berkah. Tak berhubungan seks dengan siapa saja. Tak terlibat kisah asmara juga. Hanya
Dengan Tuhan kita menikah tak terikat lagi nafsu dunia. Dengan selibasi semua justru bebas. Mengabdi agama tiada batas. Tak dihalangi ikatan keluarga kemanapun bisa. Seminggu lagi Aneta bersumpah. Ibu asrama beri izin khusus untuk semua pergi meninggalkan asrama menjenguk teman atau keluarga, terserah. Aneta pergi ke Jakarta, berjumpa Ani di sana, menginap di apartemennya. Ani bercerita soal cinta dan asmara. Aneta, ujar Ani bersahabat, itu pilihanmu untuk selibat. Namun hidup kita hanya sekali. Rasakan juga kesenangan duniawi. Nikmati dunia di luar asrama. Jangan lupa baca juga sejarah. Keharusan selibat itu bikinan manusia. Baru abad 12 diwajibkan ia. Cobalah kau tengok di lain agama. Bahkan Protestan, Kristen yang sama, mereka juga bisa melayani Tuhan, tapi tetap berhubungan badan. Dan ketahuilah, wahai, goda Ani. Itu aduhai. Ani tertawa terpingkal. Aneta mulai digoda nakal. Begini, Aneta sahabat, aku tak menghalangimu selibat. Bagaimana kita membuat kompromi? Kau rasakan apel terlarang sekali. No. Jangan, Ani. Aku harus menjaga kebersihan hati. Aneta menolak godaan imani. Jiwaku harus murni. Ini hadiah khusus untukmu, Aneta. Selanjutnya bisa kau jauhi selamanya. Ini hanya momen sela. Nikmati saja. Kau harus coba minuman keras yang astaga. Kau harus rasakan getaran cinta. Kau harus resapi pelukan pria. Apel terlarang? Yap. Setelah itu, lupakan semua. Bagaimana? Tanya Ani menggoda. No, Ani. Tolak Aneta. Namun penolakan tak sekuat sebelumnya. Aneta dikenalkan Ani dengan Budi. Bertiga mereka menghabiskan hari menonton bioskop, ketawa ke TV, makan di restoran, nyanyi-nyanyi. Ani membelikan Aneta gaun baru untuk ke pesta dan sayang seru. Aneta dan Budi, Ani dan kekasihnya, mereka minum wine dan lepas. Aneta merasakan hidup yang baru. Tak diduganya dunia begitu seru. Budi begitu hangat dan asik. Ada getaran di hatinya mulai mengusik. Selesai sudah pesta hingga dini. Berempat mereka ke apartemen Ani. Tapi Ani dan kekasih pamit sebentar. Tinggal Aneta dan Budi di kamar.
Budi mainkan gitar lagu cinta. Ya Rabbi, Ane tak begitu suka. Ia mulai tergoda usulan Ani, merasakan sejenak kesenangan duniawi. Aneta tuangkan minuman keras. Berdua Budi minum bergelas-gelas, tertawa dan berdansa. Hatinya berdegup cepat dan indah. Oh, hangatnya pelukan pria. Adegan demi adegan tak terduga. Akhirnya ia rasakan juga itu apel yang terlarang. Terkejut, ia terbangun pagi hari. Badannya tanpa sehelai benang pun. Di kasur ia hanya bersama Budi. Oh Tuhan, maafkan hamba. Ia menangis, menyesal, mohon ampun. Sejadi-jadinya ampun. Budi terbangun dan Aneta disamput. Ditenang-tenangkannya hati Aneta, selalu ada hikmah di setiap peristiwa. Budi dan Aneta semakin acap berjumpa. Inikah namanya cinta? Apel terlarang akhirnya biasa menyatukan jiwa dan raga. Lagi dan lagi, dengan hati dan nafsu. Oh, dunia ternyata sangat seru. Inikah namanya cinta? Getaran itu mengusik Aneta. Tak pernah ia ketahui di asrama. Oh, begitu asiknya. Hari itu datang jua. Budi menyatakan cinta, bicara kemungkinan menikah bersama Aneta menjadi ibu dan ayah. Ani kaget, tak menduga sangat serius hubungan mereka. Semula itu hanyalah sela, hanya untuk hiburan saja. Ternyata ada cinta di sana yang menyala-nyala. Ani menyesal pekat. Adakah aku mengkhianati sahabat? Putih polos ia datang ke sini. Madu dunia dinikmatinya kini. Ani berjanji kepada Aneta membiayai pesta pernikahan mereka sebagai tanda gembira. Oh, siapa yang menduga? Aneta merenung semalaman. Ia harus segera ambil keputusan. Ditimangnya lama, ke kanan dan ke kiri, direnunginya isi pikiran dan hati. Dengan air mata, ya, dengan mata air, air mata, ditulisnya surat untuk Budi, dititipkannya lewat Ani.
Aneta kembali ke asrama, menyiapkan diri hidup di biara. Kesenangan duniawi hanya untuk selak. Kuat sudah ia niatkan, bersumpah dengan jiwa, hidupnya untuk Tuhan semata, selibat tak menikah selamanya. Budi termangu saja, tak ia duga cinta dikalahkan oleh tafsir agama. Sesampainya kembali ke asrama, sehari sebelum disumpah untuk selibat seumur hidupnya, Aneta ceritakan semua kepada ibu asrama. Apakah diriku kotor, ibu? Tak lagi pantas untuk tugasku. Aku yang tak lagi perawan, masih sucikah membawa misi Tuhan? Di luar dugaan, ibu asrama berpesan, anakku, Aneta saya, kebaikan tak hanya lahir dari kebaikan, kesadaran banyak terbit dari kesalahan. Lihatlah, teratai di kolam sana, kadang daunnya juga terkena lumpur tanah. Namun tak menghalanginya menumbuhkan bunga putih, suci dan bersih, membuat kesalahan yang kemudian berbuah kebaikan lebih tertanam di hati. Menuju kebaikan lebih tinggi. Aneta pun menangis. Memeluk ibu yang arif dan gelis. Serasa anak jelata. Memeluk Bunda Maria.